Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kita akan sambung kelas PDPR Sains kita untuk tajuk haba. Okay, tajuk kecil yang seterusnya iaitu termometer. Okay, termometer. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 147. Okay. Hari itu tentang haba, kita dah tahu dah apa maksud haba, kemudian apa beza haba dengan suhu. Okay. Dan kita belajar juga hari itu tentang macam mana kita nak sukat suhu. Kita kena gunakan satu alat namanya termometer. Dan unit bagi sukatan suhu adalah darjah Celsius. Okay. Jadi tajuk ni hari ini tentang termometer. Okay, baca sini. Okay. Cecair di dalam termometer akan mengembang atau mengecut apabila terdedah kepada suhu persekitaran yang berbeza. Ada sebenarnya dalam termometer tu yang kita belajar, termometer bilik dengan termometer makmal tu, kan cikgu cakap dalam dia tu ada cecair kan. Okey, ada yang cecair merah, ada cecair warna perak. Okey, kalau yang merah ni dia cecair namanya merkuri. Okey. Bukan merkuri, silap. Dia adalah cecair alkohol kalau yang warna merah tu. Okey, alkohol. Okey. Kalau yang warna silver, warna perak tu, dia adalah cecair merkuri. Okey. Merkuri. Okey. Kedua-dua cecair ni mempunyai sifat mengembang dan mengecut. Okey, kalau dia terdedah kepada suhu, kepada haba. Okey, terdedah kepada haba. Okey. Bila dia mengembang, bila dia mengecut. Ni kita nak belajar. Okey. Jom kita tengok sini. Kemudian pada termometer tu ada skala kan? Itu cikgu tunjuk tu ada skala ni, ha, skala suhu. Okey. Kita tengok gambar ni, gambar pertama. Okey, dia murid ni dia letakkan termometer ke dalam air. Okey, kita baca sini. Apabila suhu bahan menurun, okey, aras cecair di dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Contoh dalam kes ni dia gunakan termometer makmal yang ada guna cecair alkohol warna merah. Okey. Bahagian bawah ni, bahagian bawah termometer tu, okey, namanya berbuli. Ni ha, bahagian ni. Kalau kamu tengok sini ni. Bahagian tempat di bawah ni dia panggil sebagai berbuli. Okey. Berbuli ni dia simpan macam tempat simpanan cecair warna merah ataupun cecair warna perak tu. Okey. Cecair alkohol ataupun cecair merkuri. Okey, itu tempat simpanan cecair itulah namanya berbuli. Bahagian berbuli tu yang perlu direndam ke dalam bahan yang kita nak sukat suhunya. Okey. Dalam kes ni air lah. Nampak? Dia rendam berbuli tu. Murid ni rendam berbuli termometer tu ke dalam air. Okey. Kalau air ni air sejuk. Okey. Suhunya ni. Jadi kalau apabila suhu bahan tu menurun. Okey. Air sejuk lah. Okey. Aras cecair dalam termometer ni akan menurun. Kerana apa? Sebab cecair ni mengecut. Nampak bacaannya? 30. Bacanya 30 darjah Celsius. Itu cara kita tulis. Okey. Kalau kita letak dalam air yang agak panas. Okey. Apa jadi? Apabila suhu bahan meningkat, aras cecair di dalam termometer meningkat. Kerana? Meningkat. Kerana apa? Cecair tersebut mengembang. Maksudnya apa? Kalau suhu air ni kurang, okey, menurun, aras cecair dalam termometer tu pun akan menurun. Sebab apa? Sebab cecair itu apa? Telah mengecut, okey, mengecut. Tapi kalau aras suhu air tu meningkat, aras cecair dalam termometer pun meningkat. Sebab apa? Cecair itu sedang mengembang. Jadi maksudnya apa? Cecair alkohol atau merkuri dalam termometer ni, dalam berbuli termometer tu, bila dia kena suhu panas, cecair itu akan mengembang. Bila mengembang, dia akan naik. Okey, bacaannya akan meningkat. Nak menunjukkan suhu bahan tersebut panas. Okey. Kalau satu bahan itu sejuk, cecair merkuri atau alkohol dalam berbuli tu dia akan mengecut. Bila mengecut, bacaannya aras air itu, aras cecair itu akan menurun. Okey, menunjukkan bahan tersebut sejuk. Okey, kurang haba. Okey. Jadi kita baca apa cikgu ni cakap.
Bagaimanakah cara menggunakan termometer dengan betul? Macam mana nak guna termometer? Bukan pakai letak je. Dia ada peraturan dia. Dia ada cara dia. Dia ada langkah-langkah dia. Okey, kita tengok saya sini. Yang pertama. Tengok yang pertama. Letakkan bika berisi air di atas permukaan yang rata. Mesti ambil bika, letak air, letak atas meja. Jangan, meja yang rata. Jangan meja yang sengit-sengit ke. Jangan pegang dengan tangan. Jangan. Okey? Mesti letak di permukaan yang rata. Okey, nombor dua. Pegang bahagian atas termometer. Ha, tengok ni dia kata. Dia pegang bahagian atas. Jangan pegang bawah. Salah. Kalau pegang bawah, salah. Okey? Ha. Kemudian, secara menegak. Ha, mesti menegak. Jangan pula sengit. Jangan pula buat melintang. Tak boleh melintang. Mesti menegak. Pegang di atas. Jangan pegang tengah. Jangan pegang bawah. Pegang di atas. Okey? Ha. Kemudian, nombor tiga. Masukkan. Masukkan termometer ke dalam ke dalam bika. Pastikan berbuli. Ha, ini cikgu cakap tadi. Berbuli termometer. Terendam. Dan tidak menyentuh bahagian dasar bika. Tidak menyentuh bahagian dasar bika. Maksudnya, kalau ini dasar bika, termometer tu masuk dalam air tu, biar tergantung macam tu. Jangan sentuh. Jangan sentuh dasar bika. Biar tergantung. Okay? Ha, kenapa? Sebab kita nak sukat suhu air. Bukan nak sukat suhu dasar bika. Sebab tu berbuli, berbuli hujung termometer yang bawah tu, kita biarkan terendam dalam air tapi tak sentuh bikar. Okey? Ha, nombor empat. Apa nak buat nombor empat? Ha. Setelah aras cecair dalam termometer menjadi tetap. Okey, bila kamu tengok. Kamu letak termometer tu dah rendam dalam air. Kamu akan nampak. Kalau air tu panas. Okey? Cecair merkuri atau alkohol dalam berbuli tu akan mengembang. Dia akan menyebabkan aras cecair tersebut meningkat. Okey? Kamu akan nampak dia naik laju. Okay? Dan kamu kena tunggu sampai dia berhenti meningkat. Okay? Kalau bahan tu panas lah. Kalau bahan tu sejuk, dia akan turun. Tunggu sampai aras cecair itu berhenti bergerak. Okay? Ha, ni ada kata. Setelah aras cecair dalam termometer menjadi tetap. Okay? Laraskan kedudukan mata pada aras meniskus. Ush, aras apa tu? Kejap lagi akan diterangkan. Apa itu aras meniskus? Okay? Aras meniskus termometer untuk mengambil bacaan suhu. Baru kita boleh sukat, boleh baca bacaan suhu yang sebenar bagi bahan tersebut. Okey? Ha, ni ha, tengok ni. Arasnya dah berhenti bergerak. Baru kita letakkan mata kita sama paras dengan aras meniskus cecair dalam termometer. Okey? Ha, jadi kita tengok apa itu meniskus, aras meniskus. Okey, ni ha. Kawan kita dah tanya dah. Apakah yang dimasukkan dengan aras meniskus dalam termometer? Cikgunya cakap apa? Aras meniskus dalam termometer ialah aras lengkungan cecair. Lengkungan cecair. Kita akan nampak dia melengkung. Okay? Di dalam tiub kaca yang terdapat dalam termometer. Ha, itulah aras meniskus. Okay. Bagaimanakah kita menentukan aras meniskus dengan betul? Jom kita lihat di bawah. Okey. Kat sini cikgu dah cakap tadi. Ada dua jenis cecair dalam termometer mamal yang digunakan. Satu warna merah iaitu alkohol. Satu warna perak. Warna perak, warna silver. Itu adalah merkuri. Okey. Kedua-dua bahan ini ada aras meniskus yang berbeza. Okey. Kita akan tengok kat sini. Okay. Cara mengambil bacaan suhu dengan menggunakan termometer makmal bercecair alkohol. Warna merah al alkohol. Okey, kita tengok situ. Ada tiga kedudukan mata. Mana satu yang betul? Ha. Cuba kita tengok. Ini mata di atas. Dia tengok ke atas, dia akan pandangannya tak betul. Dia akan dapat rendah. Bacaan rendah. Okey. Yang ini pula, mata di bawah. Kalau dia laraskan begini, kat mana bacaannya? Oh, dia dapat bacaannya lebih tinggi. Okey. Dah tak betul. Ha, jadi yang mana betul? Kena laraskan kedudukan mata yang sama dengan aras meniskus cecair dalam termometer. Ha, sebab itulah dia kata kat sini. Kedudukan mata yang betul. Kena sama aras dengan meniskus cecair dalam termometer. Okay? Ha, kawan kita ni buat. Ha, tengok. Dia buat, dia letak matanya sama.
Okey, kerudukan mata setentang dengan aras meniskus. Untuk cecair warna merah ni, alkohol lah. Okey, cuba kita tengok gambar aras meniskus cecair alkohol ni. Okey, cikgu lukis sikit. Kalau kamu nampak lengkungan dia, lengkungan meniskus itu ke bawah. Okey, ha, lengkungan dia ke bawah. Ini untuk cecair alkohol. Macam kita belajar tentang isi padu kan, kita nak tuang air dalam silinder penyukat, kita akan nampak meniskus air yang sama, iaitu dalam bentuk melengkung ke bawah. Okey? Cuba kita lihat kalau kita gunakan termometer yang bercecair merkuri. Okey, cara mengambil bacaan suhu dengan menggunakan termometer makmal bercecair merkuri. Okey, kita tengok situ. Mana kedudukan yang betul? Mesti sama paras. Macam cerita tadi juga lah. Okey, kedudukan yang betul. Okey, sama paras. Tapi nampak tak apa yang berlaku kat sini? Cuba tengok titik meniskusnya. Oh, cikgu lukis sikit eh. Titik meniskus bagi merkuri dia begini. Dia lengkung ke atas. Kalau cecair merkuri alkohol tadi warna merah, dia lengkung ke bawah. Kita ambil dasar yang bawah. Kalau merkuri ni, dia melengkung ke atas. Nak ambil yang mana bacanya? Ambil lengkungan yang ke atas tu. Ni ha. Paras ini. Ini yang betul. Okey, ini yang betul. Okey, faham? Jadi itu beza antara dua cecair ni. Okey, kalau merkuri dia akan melengkung ke atas. Ini meniskus dia. Okey, kita ambil bacaan yang lengkung atas. Jangan ambil yang kat bawah ni. Kat sini salah. Okey? Macam kalau kita ambil ni lah. Okey? Jadi kat sini cara-cara kita untuk mengukur suhu. Okey? Jom kita lihat sikit muka surat 149 ini tentang cara nak ukur. Okey, uji kaji sikit. Ini kalau kat sekolah kita boleh buat eh. Okey, tapi ni sebab kat rumah, kita tengok dulu macam mana nak buatnya. Okey, tujuan menggunakan termometer dengan teknik yang betul untuk mengukur suhu air. Okey, alat dan bahan dia perlu beaker, termometer, air pipe, air panas, air sejuk. Okey, tiga jenis air. Air pipe, air panas, air sejuk. Air pipe maksudnya air yang biasalah. Okey? Air sejuk yang ada ais. Okey? Okey, langkah pertama. Letakkan beaker di atas meja, tuangkan 200 ml air pipe ke dalam beaker. Okey, guna air pipe dulu. Okey, air biasalah. Nombor 2, masukkan termometer ke dalam beaker. Pastikan berbuli termometer terendam dan tidak menyentuh dasar beaker. Macam cikgu cakap tadi, jangan sentuh dasar beaker. Biarkan dia tergantung itu. Pegang di hujung termometer. Okey? Ketiga, tunggu sebentar sehingga aras cecair dalam termometer menjadi tetap. Okey, tunggu sampai dia tetap, tak bergerak. Okey, ambil suhu air pipe mengikut aras meniskus yang betul lah. Yang tadi kita tengok, kalau termometer merkuri, dia lengkung ke atas. Ambil bacaan yang atas tu. Kalau termometer alkohol, dia lengkung ke bawah. Ambil bacaan bawah tu. Okey? Nombor 4, ulang semula langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan air panas dan air sejuk. Okey? Nombor 5, catat pemerhatian kamu. Okey, kita tengok sini. Dia buat jadual. Adanya air pipe, air panas, air sejuk. Jenis air. Kemudian ada suhu. Okey. Jenis air ni kita ambil sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. PDM. Suhu kita ambil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey. PBB. Okey. Okey. Cikgu bagi contoh lah. Kalau air pipe. Selalunya air pipe ni air biasa. Suhunya kalau kamu suka dengan termometer, dia lebih kurang 27, kita ambil 25 darjah Celsius. Okey, air panas kita suka guna termometer. Okey, baru masak, baru didih, mungkin dah suhunya 90 darjah Celsius. Saya cukup silap, 90 darjah Celsius. Okey, air sejuk pula mungkin bacaannya rendahlah, lebih rendah daripada air pipe. Okey, kita ambil lah bacaannya 8 darjah Celsius. Ha, itu perbezaan suhu bagi air pipe, air panas dengan air sejuk. Okey? Nombor 6, dia kata apa? Buat catat palang. Okey?
Dan nombor 7, laporkan hasil aktiviti kamu. Okey, kat sini cikgu nak tekankan ya. Kamu baca ni, ni keselamatan. Jangan main-main. Okey. Termometer tidak boleh digunakan untuk mengaduk cecair. Jangan sekali-kali kamu letak termometer, pergi kacau pula air tu. Takut berbuli termometer tu berlanggar dengan bika, pecah. Bila pecah, cecair merkuri atau cecair alkohol dalam tu akan keluar. Masuk dalam air. Air tu jadi beracun. Sangat bahaya. Jangan main. Okay? Ha. A. Tengok soalan A. Terangkan cara-cara yang betul mengukur suhu air dengan menggunakan termometer. Itu langkah-langkah pertama tadi. Okay? Letak air dalam bika, letak atas meja, rendamkan berbuli dalam air tapi jangan sentuh dasar bika. Tunggu aras air naik atau turun dah berhenti, baru laraskan mata baca suhu yang tercatat pada tu lah, pada skala tu lah, skala termometer tu. Okay? Ha. Okay, bandingkan ni. Okay, tu tak ada apa. Okay. Ramalkan suhu air pipe jika dicampur dengan ais. Okey, tadi mula suhu air pipe 25 darjah Celsius. Kalau kita letakkan ais, letak 5 ketul ais, agak-agak adakah suhu air pipe ni akan meningkat atau menurun? Bila kita letakkan ais, ais tu sejuk, air pipe tu akan, suhunya akan jadi apa? Makin sejuk. Bila makin sejuk, suhunya akan menurun. Jadi, dia mungkin boleh jadi sampai berapa darjah Celsius? Mungkin boleh jadi 14 darjah Celsius. Okay? Lebih rendah daripada 25 darjah Celsius. Itu dia tentang termometer. Okay? Jadi, cikgu harap kamu faham macam mana langkah-langkah menggunakan termometer. Okay? Dengan berhati-hati. Jangan bermain-main dengan termometer. Dah kena tahu macam mana kita nak bezakan meniskus sama ada cecair merkuri dengan cecair alkohol. Okay? Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita sambung pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.